Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita, dengan Leslar tentunya, guys. Kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti dan perkembangan terbarunya. Ya, di hari ini. Namun, yang akan kita bicarakan kali ini adalah kerinduan, kangenan. Siapa? Bukan si Dedek, bukan si Abang. Tapi, Ayah Kejora, ayahnya Lesti yang mengunggah video saat mereka liburan di Lelewatu Sumba. Ya, situs kampung adat Ratenggaru Sumba yang membuat Ayah Kejora kangen sehingga mengunggah video kebersamaan keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar saat berada dan berlibur di Sumba. Sungguh harmonis sekali yang membuat mereka semua kangen. Insya Allah kalau ada umur kita liburan ke sini lagi ya, kata Ayah Kejora menuliskan caption atas unggahan video tersebut. Tentu saja sang calon mantu yakni Rizky Billar langsung berucap dan membalas apa yang menjadi keinginan Ayah Kejora tersebut. Amin, Pak, katanya, doakan dengan pipi merona. Tentu saja hal ini memantik perhatian para netter sekalian. Ya, keinginan Ayah Kejora, doa Ayah Kejora untuk bisa berlibur bersama keluarga mereka. Kesananya entar buat honeymoon anak material dan mantu materialnya. Ya, Pak, katanya. Yes, ya. Semua pada mendoakan. Liburan kesini lagi udah halal ya. Udah halal ya, Pak. Amin. Insya Allah, Ayah. Katanya, guys. Tentu harapan semuanya, keinginan para Leslar tentunya menginginkan Lesti dan Bilar berlibur ke sana dengan status baru mereka, yakni sebagai suami istri atau pengantin baru. Bahwa Leslar Junior, yahoo, yuhuu, katanya. Ya, sudah pingin nimang cucu. Ikut Ayah, kalau udah halal, iya Pak, makin seru deh. Bapak nengkingin ngiring, ngerencanaan A.A. Benny, Pak. Wow, neng fans sama A.A. Benny ya. Amin Ayah, amin. Katanya ya, semua pada mendoakan dan mengamini keinginan Ayah Kejora. Seperti halnya si Rizky Billar, si calon mantu idaman yang selalu mengiyakan keinginan calon mertuanya itu. Amin. Semoga keluarga Bapak dan keluarga Kak Billar selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang punya niat enggak baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin Ayah. Kata ya semua para fan mengikuti aminnya Rizky Billar dan doa, amini doa Ayah Kejora yang udah mengisyaratkan, udah pingin liburan lagi. Tentu kita berharap seperti itu, guys. Mereka bisa berlibur dengan status baru Sedek Lesti dan Kak Billar tentunya. Amin Ayah, ntar mah sama cucu ya, ya ikut boleh nggak ya? Amin, amin, amin. Ayah, nanti kesininya sama cucunya. Ya, semuanya pada mengamini. Dan mereka sama-sama mendoakan mereka kesananya. Ya, Nil. Ketika Ayah Kejora sudah punya cucu dari Lesti dan Bilar. Tentu susut banget kan, guys. Liburan tambah seru karena ada si kecil tentunya. Ya, kita berharap semoga disegerakan. Dan di lebaran mendatang mereka sudah bisa atau paling tidak sudah persiapan menuju hari bahagia itu. Satu saat nanti kesana lagi bersama keluarga besar dan dengan status sudah sah
nya Leslar. Ya, sah, sah. Amin, amin, amin. Semoga sah ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin tentunya guys ya. Semua kita menginginkan, kita berharap dan mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Apalagi hal itu adalah kebaikan bagi mereka berdua. Semoga kerja, rezeki, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan arah kebaikan, yakni pernikahan Lesti dan Bilar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu segala keinginan Ayah Kejora, si Dede Lesti, Bang Bi sekeluarga, dan keluarga kita semua yang nonton acara ini tentunya juga diberikan kemudahan, keberkahan, murah rezeki, dan tentunya juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan selalu mendukung couple cute kita ini guys, mendukung hal-hal yang terbaik, hal-hal menuju baik, yakni menuju hari bahagia tentunya. Ya, kita berharap nantinya di tahun ini, entah bulan berapa, Lesti dan Bilar benar-benar mewujudkan impian mereka, yakni menikah. Tentu dengan itu, harapan kita selanjutnya adalah mereka juga segera dikasih momongan, rezeki yang melimpah, dan juga karir yang semakin muncer tentunya. Sehingga apapun yang mereka rencanakan untuk membahagiakan pasangan satu sama lain dan membahagiakan suami istri, yakni Lesti dan Bilar itu sendiri, makin bahagia. Menua bersama, tua untuk selamanya bersama tentunya, dan tak terpisahkan hingga ajal menjemput tentunya guys. Itulah kabar terbaru tentang keinginan Ayah Kejora yang udah ngebet pingin liburan kembali ke Lelewatu Sumba. Bukan karena hanya indahnya panorama, tapi kekompakan dan harmonisnya keluarga itu dirasakan oleh Ayah Kejora begitu manis, so sweet, dan indah. Itu aja kabar-kabar terbaru terupdate tentang Leslar. Jangan lupa like, komen tentunya, subscribe bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.